Timur Jambi Mas Mahbusro hadiri upacara HUT Bayangkara ke-72 yang dilaksanakan di lapangan Mapolres Muaro Jambi pada Rabu pagi. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono yang mengusung tema dengan semangat promoter Polri siap mengamankan agenda Kamtipmas tahun 2018 dan 2019. Dalam sampainya Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono membacakan sambutan pidato Presiden Republik Indonesia yang sangat mengapresiasi seluruh Polri yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pengamanan Lebaran dan Pilkada serentak, sehingga Indonesia menjadi negara yang tertib, aman, dan damai. Merupakan pengabdian yang luar biasa bagi bangsa dan negara, sehingga Bayangkara tetap jaya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dalam upacara ini terlihat Bupati Muaro Jambi Mas Nahbusro bersama Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono mengecek kesiapan barisan, serta di akhir upacara Bupati Muaro Jambi dan Kapolres Muaro Jambi memberikan penghargaan kepada 4 anggota polisi dan 1 orang warga masyarakat yang telah berhasil mengungkap kasus perampokan di Mestong. Penghargaan Lomba Poskamling tingkat Polda Jambi dan penghargaan terhadap warga dalam membantu polisi dalam mengungkap kasus perampokan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.